Eh, tapi ini masih panjang gitu Karena diskusi-diskusi ini baru dibahas kemarin dengan Presiden Jokowi Antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi Ya kita lihat nantilah Mana yang lebih memungkinkan untuk Indonesia ke depannya Selamat pagi semuanya Pilpres 2024 memang masih dua tahun lagi Tapi cerita dan dramanya sudah dimulai hari ini <laughs> ya karena kalau kita melihat berkaca kepada 2019 lalu ketika Pak Jokowi memilih Kiai Haji Ma'ruf Amin itu mengejutkan banyak orang <laughs> dia, kok bisa gitu karena Kiai Ma'ruf Amin ini yang kita tahu dia adalah orang yang mengeluarkan fatwa penistaan agama terhadap Ahok pada tahun 2017 lalu dan gara-gara fatwa ini ini kemudian menghasilkan demonstrasi 411, 212 yang pada akhirnya hampir hampir melengsarkan Presiden Jokowi waktu itu gitu ya. Nah, tapi hari ini kenyataannya K. Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden Indonesia dan seperti nggak pernah ada masalah sebelumnya. <laughs> iya kan gitu. Jadi kejutan di tahun 2016 lalu itu mungkin mungkin juga bisa mengejutkan kita di 2024 nanti dan info terbaru yang bisa kita baca bersama itu adalah informasi soal skenario menggabungkan antara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dan berita ini kemudian bukan hanya sebagai apa namanya analisa politik tapi juga sudah dikonfirmasi oleh Ketua Umum Projo Budi Ari gitu. Dan Budi Ari mengatakan bahwa Surya Paloh sudah mengajukan pasangan ini kepada Pak Jokowi dan presiden memberi sinyal setuju. Oke. Okay. <laughs> nah, dari sini kemudian bisa kita analisa gitu ya. Mungkin gak sih kalau Ganjar sama Anies dipasangkan di 2024 nanti dan bagaimana peluangnya? Oke, okay. kita mulai dari sisi Pak Jokowi dulu gitu ya. Pak Jokowi memang beberapa kali terakhir ini memberikan kode atau sinyal untuk mendukung Ganjar Pranowo gitu ya. Ya meskipun memang belum pernah disampaikan secara terbuka atau secara tegas gitu ya untuk mendukung Ganjar. Tapi kan di e, pertemuan Projo di Magelang kemarin kita juga bisa lihat bahwa mungkin kata Pak Jokowi yang kita dukung ada di sini. Yang ada di situ adalah Ganjar Pranowo dan e, Muldoko. Tapi kalau Muldoko kayaknya enggak gitu ya. Jadi lebih condong ke Ganjar. Nah, sementara NasDem sejak tahun 2019 lalu sejak e, setelah Pilpres gitu ya. Nasdem ini memang terlihat e, sangat mendekati Anies Baswedan atau berkomunikasi serius dengan Anies gitu dan dalam sejarah panjangnya Anies ini memang menjadi salah satu tokoh yang e, membacakan pendirian e, organisasi Nasdem dulu sebelum Nasdem e, menjadi partai politik seperti sekarang gitu. Jadi ada cerita panjangnya soal Anies dan e, Surya Paloh gitu ya. Nah, jadi wajar kalau kemudian Anies e, dicalonkan oleh Nasdem e, bulan ini yang rencananya akan diumumkan dan nantinya gitu ya. E, Nasdem akan tetap berkonsultasi dengan Presiden Jokowi. Nah, sayangnya Presiden Jokowi menghendaki ganjar sampai hari ini gitu ya. Jadi kalau ini kemudian dipaksa disatukan gitu ya. Maka yang lebih mungkin adalah Ganjar Anis bukan Anies Ganjar. <laughs> Alasannya karena uh, Pak Surya Paloh kayaknya masih tetap menghormati Pak Jokowi atau menilai bahwa Pak Jokowi ini punya uh, apa namanya pengaruh yang cukup besar sehingga keputusan akan diserahkan kepada uh, Pak Jokowi gitu sehingga nantinya Nasdem akan oke okay aja kalau misalkan Anis jadi wapresnya tapi dengan catatan Ganjar keluar dari PDI Perjuangan itu mungkin konsekuensinya, gitu ya. Nah, ini kemudian menjawab pertanyaan dari banyak relawan atau banyak orang terkait Ganjar Pranowo, karena di PDI Perjuangan kan e, Ganjar ini belum tentu dicalonkan, dan malah dari beberapa kalangan itu disikat sama kelompoknya, apa namanya, Puan Maharani. Gitu ya. Jadi, kalau Ganjar e, jadi dicalonkan dari PDIP, maka ya dari Nasdem ini yang paling memungkinkan dan ini kemudian masuk akal kenapa e, banyak partai politik di Indonesia hari ini mulai mengunjungi Surya Paloh. <laughs> Hampir semua gitu. Misalkan dari mulai Pak SBY gitu, Langga Hartato, Prabowo Subianto juga datang ke Surya Paloh gitu. Ini dalam rangka membuka peluang e, koalisi gitu ya. Ya meskipun mereka datang dengan tujuan masing-masing, misalkan kalau Pak Sb datang, ya dia ingin apa namanya mengantarkan anaknya, gitu ya. Ya karena Pak Sb udah bukan ketum, gitu ya. Tapi Pak Sb yang datang ke Surya Paloh gitu. Jadi mungkin nanti ini membuka peluang. Apakah mungkin misalkan Anis AHY gitu ya. Daripada Anis cuma cawapres, mending capres, gitu. Dengan Demokrat bisa. Terus kalau Erlangga Hartarto mungkin juga akan menawarkan posisi capres-cawapres fleksibel, gitu ya. Dan kalau Prabowo Subianto Mungkin dia tetap akan menjadi capresnya, kemudian Anies sebagai cawapresnya daripada Ganjar. Mending sama saya, sama Prabowo, sama Gerindra, gitu ya, lebih kuat posisinya. Jadi, itulah mungkin yang membuat banyak tokoh-tokoh politik mendatangi Surya Paloh beberapa hari ini, dan terkait ini, gitu ya, untuk pasangan Ganjar dan Anies. Gitu, ini bagi saya cukup masuk akal untuk memenangkan pilpres tanpa berdarah-darah atau tanpa pertarungan yang sengit gitu karena yang kita tahu elektabilitas Ganjar dan Anies Baswedan ini kan selalu ada di tiga besar bersama Prabowo Subianto gitu sehingga kalau nanti terjadi persaingan gitu ya antara mereka dengan Prabowo Subianto ini kans menangnya jauh lebih tinggi dibandingkan dibandingkan Anis diambil Prabowo. <laughs> Kalau Prabowo Anis ini kayaknya kans menangnya jauh lebih tinggi ketimbang Ganjar dan yang lainnya gitu karena secara elektabilitas uh, masih belum apa namanya belum signifikan perbedaannya. Berbeda dengan Pilpres 2014 lalu ketika Pak Jokowi diisukan untuk maju sebagai capres itu selisih gapnya dengan Prabowo itu sampai 20% lebih gitu. Sementara kalau kita lihat hari ini Anies, Ganjar, Prabowo itu kan selisihnya kurang dari 10%. Jadi dalam rangka memenangkan pertarungan secara mutlak gitu ya. Maka memang harus ada dua orang yang bergabung untuk melawan satu. <tuh> Kalau ini dipisah jadi tiga, tiga capres maka Indonesia dalam eh, ketidakpastian. Karena siapapun bisa menang gitu. Prabowo bisa menang, Ganjar bisa menang, Anies juga bisa menang. Maka memang yang paling logis adalah menggabungkan yang keduanya gitu. Dan dari sisi surya paloh sendiri gitu ya, kenapa dia punya kepentingan untuk uh, mendukung Anies gitu? Ya. Mungkin dalam analisa saya karena Nasdem ini memang cenderung partai yang mengandalkan pilpres. <tuk> <tuk> 2019 misalkan, Nasdem ini menjadi partai pertama yang mengusung Presiden Jokowi sebagai capres. <tuk> padahal PDIP belum itu. Jadi hari ini Nasdem juga akan melancarkan strategi yang sama agar 2024 nanti punya dampak, punya efek ke partai sehingga menaikkan suara partai di pemilu gitu. Nah, dari kacamata Presiden Jokowi kalau misalkan Nasdem menawarkan seperti itu maka Presiden Jokowi bisa mencapai keinginannya untuk mengajukan Ganjar sebagai capres dan menemukan partai yang mau mendukung Ganjar e, sebagai capresnya. <laughs> Jadi ini ya win-win solution gitu. Semua orang happy dengan apa namanya? skenario seperti ini. Nah, <sighs> lalu kemudian bagaimana dengan Prabowo dan PDI Perjuangan? Ya, itu masih panjang ceritanya. <laughs> Kalau Ganjar dan Anies bersatu, maka mungkin lawannya Prabowo-Puan, Sandiaga-Puan, atau nggak uh, tahu siapa yang akan dicalonkan. Mungkin juga saya kalau saya pribadi berharapnya DUDUNG gitu, Pak DUDUNG atau Budi Gunadi gitu. Ya, tapi ya kayaknya juga masih jauh. <laughs> tapi ya itulah realitas politik uh, di Indonesia gitu ya. Apa yang kita inginkan selalu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di hadapan kita. Begitu juga dengan Pak Jokowi kan gitu. Saya termasuk yang sangat kecewa sekali ketika memilih Ma'ruf Amin karena masih terngiang-ngiang soal pemilu 2000 eh, Pilkada 2017 lalu gitu ya. Tapi ya pada akhirnya kita harus menerima itu ketika itu sudah diputuskan. Kita harus memilih antara uh, yang baik, uh, uh, yang buruk atau yang buruknya kurang sedikit. <laughs> Itulah Realitas politik dan bagi saya masuk akal, gitu. Kalau misalkan Ganjar, Anies, dan uh, ya, tidak masalah lah kalau misalkan Anies jadi cawapres, gitu ya. Ya, jadinya jadi kayak maruf amin lah <laughs> daripada daripada Anies capresnya, gitu kan? Mending cawapres deh, gak apa-apa lah. <laughs> yang penting Ganjar yang jadi capres. <laughs> kalau Anies yang capres, wah, ini <laughs> gonjang-ganjing negeri ini, <laughs> ya, tapi ini masih panjang gitu karena diskusi-diskusi ini baru dibahas kemarin dengan Presiden Jokowi antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi ya kita lihat nantilah mana yang lebih memungkinkan untuk Indonesia ke depannya kalau tidak ada yang lebih baik ya minimal yang buruknya lebih sedikit ya, <tuh> daripada Maruf Amin sama Prabowo gitu kan ya mending Jokowi Maruf Amin gitu kan itu kan pilihan-pilihan yang logisnya gitu dan buat pendukung Anies Baswedan, pendukung Ganjar. <laughs> Politik itu seperti ini, Bung. <laughs> kita harus santai-santai saja karena rakyat itu pada akhirnya hanya akan memilih, bukan menentukan, bukan memaksa para pemilik-pemilik suara gitu karena Ya kita harus tahu diri, harus tahu posisi saja gitu. Kalau kita mau memaksa, toh pada akhirnya nggak bisa ya, buat apa? <gifat> Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah, kura-kura.